Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Shafia Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa telefon pintar baru keluaran Samsung untuk pasaran Malaysia. Di acara Samsung Unpack minggu ini, Samsung Malaysia telah mengumumkan penawaran telefon pintar Samsung Galaxy S10 berserta harga jualan rasmi untuk pasaran tempatan. Ketiga-tiga telefon pintar ini membawakan penggunaan panel AMOLED dengan rekaan skrin Infinity O, janaan chip Exynos 9820 bersama sokongan penggambaran ultra sudut lebar. Sementara itu, untuk spesifikasi dalam peranti, ia hadir dengan pilihan memori sehingga 8GB RAM dan storan sehingga 512GB bagi peranti S10e dan S10. Manakala, S10 Plus hadir dengan memori sehingga 12GB RAM serta storan dalaman sehingga 1TB. Untuk harga jualan peranti, Samsung Galaxy S10e akan ditawarkan pada harga RM2,699, sementara Samsung Galaxy S10 pula akan ditawarkan pada harga RM3,299. Bagi Samsung Galaxy S10 Plus pula, ia akan ditawarkan pada harga RM3,699 bagi versi 128GB, sementara versi 512GB pula akan dijual pada harga RM4,599. Samsung akan memulakan pratempahan untuk telefon pintar mereka sehingga 28 Februari kelak. Untuk pasaran global, Samsung telah memperkenalkan telefon pintar boleh lipat terbaru mereka, iaitu Samsung Galaxy Fold. Ia hadir dengan skrin 7.3 inci yang boleh dilipat menjadi telefon bersaiz 4.6 inci, dijana dengan chip 7 nanometer, memori sehingga 12GB RAM dan storan 512GB berasaskan UFS 3.0. Melengkapkan peranti ini, ia dilengkapi dengan bateri berkapasiti 4380 mAh. Peranti ini turut dilengkapi dengan tri-kamera belakang, dua kamera hadapan dan satu kamera single cover. Mengenai Samsung lagi, mereka turut memperkenalkan telefon pintar 5G pertama mereka, iaitu Samsung Galaxy S10 5G. Ia membawakan skrin bersaiz 6.7 inci AMOLED, janaan chip Exynos 9820, memori 8GB RAM bersama 256GB dan bateri bersaiz 4500 mAh. Telefon pintar ini menawarkan 4 kamera belakang, gabungan 12MP bersama 12MP dan 16MP dan juga kamera 3D depth dan menggunakan kamera swafoto 10MP. Kedua-dua peranti ini hanya akan ditawarkan bermula April ini di Amerika Syarikat. Tidak ketinggalan juga, Xiaomi turut melancarkan Xiaomi Mi 9 mereka untuk pasaran global. Peranti ini hadir dengan paparan skrin 6.39 inci AMOLED bertakuk, dijana dengan chip Snapdragon 855, pilihan memori 6GB RAM atau 8GB RAM, storan sehingga 128GB dan bateri berkapasiti 3300 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan tri-kamera belakang yang menggabungkan sensor 48 megapiksel untuk rakaman utama, sensor 12 megapiksel telefoto dan sensor 16 megapiksel untuk rakaman sudut luas, manakala 20 megapiksel untuk kamera swafoto yang terletak pada bahagian takuk peranti. Telefon pintar ini turut menggunakan sokongan pengimbas cap jari pada skrin. Ia juga hadir dengan edisi LED sinar dengan kamera yang dinaik taraf. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan peranti ini masih belum ditetapkan. Sementara itu, Xiaomi turut melancarkan peranti dengan spesifikasi pertengahan, iaitu Xiaomi Mi 9SE untuk pasaran China. Telefon pintar ini membawakan skrin 5.97 inci bertakuk, dijana dengan chip Snapdragon 710, variasi pilihan memori 6GB RAM, storan 64GB dengan penawaran bateri berkapasiti 3070 mAh. Ia juga dilengkapi dengan sokongan pengimbas cap jari pada skrin. Peranti ini menawarkan sokongan tri-kamera pada bahagian belakang serta kamera swafoto 20MP. Namun, Xiaomi tidak menyatakan maklumat lanjut berkenaan jualan peranti di pasaran global. Untuk arena teknologi tempatan, Vivo bakal melancarkan secara rasminya Vivo V15 Pro untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan skrin 6.4 inci OLED, dijana dengan chip Snapdragon 675, memori sehingga 8GB RAM dan bateri 3700 mAh. Melengkapkan peranti ini, ia membawakan penggunaan kamera swafoto 32MP dan tri-kamera belakangnya hadir dengan sokongan sensor 48MP bersama 8MP dan 5MP. Telefon pintar ini dilengkapi dengan sistem operasi berasaskan Android 9 Pie yang menggunakan pengimbas cap jari pada skrin. Namun, peranti ini masih menggunakan sokongan pengecasan micro USB.
Hari pelancaran bagi peranti ini di Malaysia adalah pada 26 Februari kelak. Pada minggu ini juga, Tenaga Nasional telah mengumumkan pembangunan projek solar berskala besar. Projek ini dikatakan sebahagian daripada usaha syarikat tersebut untuk membangunkan sistem tenaga yang boleh diperbaharui di Malaysia. Projek solar ini sedang dibangunkan di Kuala Langat yang merupakan ladang solar terbesar di negara ini dengan kemampuan janaan kuasa sebanyak 50 MW pada kapasiti penuh. Selain itu, syarikat YTL dan Facebook turut mengumumkan bahawa ujian sambungan internet berwayar Telegraph bakal berlangsung selama 6 bulan bermula Mac 2019 ini. Sepanjang tempoh ini, orang ramai boleh menggunakan sambungan internet ini secara percuma di sekitar kawasan Pulau Pinang untuk menguji keberkesanannya. Untuk arena aplikasi dan perisian pula, pihak Qualcomm telah mengumumkan modem 5G generasi kedua mereka iaitu Snapdragon X55. Modem ini menawarkan sokongan untuk pelbagai gelombang frekuensi. Selain menerima sokongan muat turun mencapai 7 Gbps dan kadar 3 Gbps untuk sokongan muat naik. Qualcomm menyatakan modem Snapdragon X55 ini digunakan pada peranti bermula penghujung tahun ini atau awal 2020 kelak. Okay. Samsung telah mengumumkan kerjasama mereka dengan Instagram. Menerusi kerjasama ini, Samsung bakal menyertakan perisian mod Instagram terus pada aplikasi kamera Galaxy S10. Mod ini boleh dipilih pada bahagian tetapan kamera sekaligus membolehkan pengguna untuk memuat naik rakaman gambar terus ke Instagram Stories. Pengguna turut boleh membuat suntingan seperti menambah pelekat dan tag sebelum berkongsi. Akhir sekali, Touch & Go minggu ini telah menawarkan rebat 20% untuk beberapa tool terpilih bagi semua pengguna yang menggunakan Ciri Pay Direct melalui dompet digital TNG e-wallet. Kini, ciri ini telah diaktifkan di beberapa tool beraya di Lembah Kelang iaitu Duke, LKSA dan juga Smart. Walau bagaimanapun, promosi ini diterhadkan penggunaannya sebanyak 10 kali oleh setiap pengguna. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Jangan lupa ikuti perkembangan MWC 2019 di Amans pada minggu hadapan. Saya Syafia untuk Amans.